Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Apa khabar anda? Diharapkan anda dalam keadaan yang baik, yang sihat. Untuk bersama dengan saya, rancangan Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan kisah-kisah misteri seram yang anda alami. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan kita mudah percaya. Jangan kita terikut-ikut. Teman-teman Ria 897, malam ini saya akan juga buka talian di 669-11897. Kisah yang pertama yang ingin saya ketengahkan berkaitan bukan tentang Pontianak, bukan tentang hantu pocong, bukan juga tentang makhluk-makhluk yang sering kita dengar. Tapi ini pertama kalinya, kisah yang ingin saya ceritakan adalah tentang makhluk yang dikenali sebagai hantu Jenglot. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kiriman yang ingin saya sempurnakan datang daripada seorang pendengar dari Batam dan namanya Nias. Nias berkongsi, sebenarnya kisah yang dikirimkan pada saya, kiriman email ini menggunakan bahasa Indonesia, dan saya telah pun menderas awal petang tadi bila sampai di tempat tugas dan telah pun fahamkan dan cuba saya type balik kisah ini dalam bahasa yang mudah untuk saya ketengahkan kepada anda, sebab ada juga istilah-istilah yang digunakan yang saya tidak begitu faham dan saya telah pun rujuk pada kamuslah. Baik, kisah dari Nias, seorang pendengar dari Batam berkongsi pengalaman tentang gangguan makhluk yang dikenali sebagai Jenglot. Kehadapan DJ KC yang dihormati, nama aku Nias. Ingin aku bercerita satu kisah pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Ini kisah diceritakan oleh Nias berlaku di dalam rumahnya. Katanya dalam rumah aku seringkali ada benda-benda yang mengganggu aku, isteri dan keluarga. Seringkali katanya kami bertengkar, bergaduh. Kadangkala membuat isteri aku tidak ingin tidur sebilik dengan aku. Malah dia akan angkat bantal dan tidur di ruang tamu. Itulah antara perkara yang pelik yang aneh berlaku pada keluarga Encik Nias. Pada mulanya, kata Nias, beliau sangkakan ini adalah satu perkara yang biasa, suami isteri bertengkar bergaduh. Tapi lama-kelamaan, dia rasakan macam ada benda yang tak kena. Lantas, kata Nias, telah pun mendapatkan bantuan seorang seorang pakar ataupun yang digunakan di sini, kiai, untuk datang dan membantu keluarga yang dalam susah ini. Hampir setiap hari aku bertengkar dengan isteriku. Perkara sekecil-kecilnya boleh menjadi besar. Anak-anak seringkali tidak suka dengan kehadiran aku. Isteri juga tidak suka bersama denganku. Sampailah seorang kiai datang ke rumahku dan meletakkan sesuatu di dalam rumah dan mengatakan kalau ternampak sesuatu. Terus
telefon dia dan dia akan datang ke rumah berikan bantuan selanjutnya. Jadi pada malam aku melakukan satu perkara yang disuruh oleh kiai tersebut. Aku menyuruh istri dan anakku tidur di rumah mertua, tidak bersama dengan aku di dalam rumah ini. Malah mereka dengan tidak berkata apa-apa pun terus keluar dari rumah, seolah-olah suka keluar rumah dan tinggalkan aku seorang diri di dalam rumah, kata Encik Nias. Akhirnya malam tiba setelah solat maghrib. Dari solat maghrib sampailah waktu isyak, aku mendengar pesanan kiai tersebut supaya berzikir tanpa henti sampai masuk azan isyak. KC, para pendengar Ria 897, kata Nias, setelah maghrib dia duduk di sejadahnya berzikir tanpa henti sampai masuk azan isyak. Setelah solat isyak, aku beri salam kiri dan kanan. Aku dapati ada sesuatu yang tak kena. Bila aku keluar di ruang tamu, alangkah terperanjatnya, ternampak seolah-olah seperti anak patung dalam keadaan yang menyeramkan terbaring di atas lantai di ruang tamu rumahku. Aku terus menelpon kiai yang bergegas datang ke rumahku dengan seorang lagi rakannya. Astaghfirullahalazim, Nias, kamu tahu ini apa enggak? Apa ya Pak Kiai? Ini jenglot, Nias. Jenglot. Ada orang menghantar jenglot ini untuk membinasakan, memporak-perandakan keluarga kamu. Kamu harus berhati-hati, Nias. Tak apa, biarkan istri kamu duduk di rumah mertuanya. Aku akan bantu kamu, kata Pak Kiai kepada Nias. Dan setelah dipendekkan cerita di sini, ya. Ini saya yang ringkaskan kisahnya. Setelah beberapa minggu dengan bantuan Pak Kiai dan rakan-rakannya yang datang ke rumah berzikir, datang ke rumah mengaji, kehadiran makhluk jenglot tidak langsung dilihat. Malah istri aku secara otomatik, waktu itu aku sedang duduk di ruang tamu pada waktu maghrib, balik dengan anakku. Kemudian mengetuk pintu memberi salam. Bila aku buka pintu, istri aku terus memeluk aku dan rindu sangat terhadap diri ini. Aku rasa ada salah seorang saudaraku telah pun menghantar makhluk tersebut, memporak-perandakan, kerana aku tidak setuju apabila diajak untuk menjadi rakan kongsi perniagaan, kata Nias. Itulah kisah pengalamanku dan peminat dari Batam berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Dengar ya 897, macam-macam kisah yang diketengahkan. Dan pastinya itu teman dari Indonesia berkongsi pengalaman tentang makhluk jenglot. Mungkin ada yang di Facebook bertanya, apa tu jenglot? Anda yang mungkin ada boleh postkan gambar makhluk jenglot. Bagi yang lemah semangat, jangan tengoklah. Setahu saya, sebenarnya juga saya ketengahkan tentang isu jenglot ini. Ia adalah seperti anak patung. Ya, anak patung. Dan jenglot ini dikatakan ada yang dah mati, ada pula yang masih hidup. Hidup tu bukanlah dia bergerak depan mata anda, bukan. Tapi yang hidup tu lazimnya rambutnya akan panjang, tak akan rambutnya akan terus tumbuh lah, panjang dan akan berterusan. Kukunya juga akan terus panjang dan panjang. Jadi itu yang jenis yang hidup. Dan jenglot ini digunakan oleh orang-orang tertentu lah, atas tujuan sihir dan sebagainya. Boleh lihat gambar, ada yang memang menyeramkan, ya. Tapi dia kecil macam anak patung. Mungkin saiz sebesar sebesar tangan kita lah. Ada yang sebesar tangan, ada yang sebesar telapak tangan. Jadi boleh tengoklah gambar jenglot yang akan di post oleh teman-teman pendengar-pendengar Ria 897 FM.
Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Bagi yang takut boleh perlahankan suara radio. Dan yang ini pula, ada seorang pendengar. Yang ini kiriman SMS ingin saya sempurnakan. Yang dikirimkan dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri dan hantarkan ke talian 72346. Daripada Kak Murni bertanya soalan, katanya KC, setelah sekian lama kakak berehat daripada mendengar rancangan misteri jam 12. Dan rancangan ini ada kalanya seram, ada kalanya boleh-boleh tahanlah. Tapi ketika kakak tidak dapat mendengar rancangan KC atas sebab-sebab tertentu. Katanya di sini bracket, okey, maksudnya dia dalam sesi macam berubatlah dan dinasihatkan jangan dengar. Kalau dengar boleh memanggil. Mengikut kata Kak Murni, sejauh mana kebenaran saya tak pastilah. Tapi kata Kak Murni, waktu dia berehat daripada mendengar rancangan MB12 tak tahu berapa lama, tengah-tengah malam sedang tidur, saya dalam bilik seorang diri, suami waktu itu bertugas shift malam. Anak saya dua orang lelaki berusia 10 dan 12 tahun tidur dalam bilik mereka. Saya katanya Kak Murni, saya terperasan bila terbangun tengah malam, mungkin 1 pagi, 2 pagi macam itulah. Apabila terdengar suara burung gagak di tingkap bilik saya, KC. Pada mulanya saya ni bila terbangun terdengar gagak, saya mata mencarilah di luar tingkap mungkin. Sekali rupa-rupanya burung itu menghinggap di jendela yang terbuka dan bila saya lihat gagak tersebut yang hairan, saya halau berkali-kali. Dia digunakan S-O-O-S-H. Shoo, shoo, macam itulah kata beliau. Menghalau tetapi gagak itu masih tidak berganjak. Yang menghairankan, kata Kak Murni, apabila saya istighfar, gagak tu terbang kisi tinggalkan jendela rumah saya. Terus meremang bulu rumah saya. Dengan segera angkat bantal, tidur dengan anak saya 2 orang di bilik sebelah. Itulah kisahnya yang diketengahkan oleh Kak Murni. Adakah gagak itu jelmaan, katanya sinilah, ataupun digunakan jadi-jadian, ataupun memang burung yang sebenar hinggap di jendela rumah kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mungkin ada yang boleh berikan pendapat pandangan, tak tahulah sejauh mana kebenaran. Seperti yang saya katakan, rancangan ini hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan ada juga yang telah pun post gambar jenglot. Terima kasih pada Trawis Al-Shadi. Itu dia. Gambar jenglot sekali pandang. Meremang pula bulu rumah tengok gambar ni ya. Pendengar Ria 897, kiriman email selanjutnya adalah kiriman email datangnya daripada seorang pendengar namanya Putri. Dan Putri bercerita kongsi pengalaman seterusnya. Kata Putri, beliau pernah berbasikal di kawasan East Coast apabila bermalam di sana dengan keluarga dan saudara mara. Dan kami juga ada menyewa basikal untuk 1 malam. Maksudnya basikal itu akan dipulangkan keesokan harinya. Jadi Putri menceritakan satu pengalaman apabila beliau dan juga 2 orang saudaranya yang lain berbasikal di waktu malam, sementara ahli keluarga dan makcik-pakcik yang lain berada di tempat mereka berhimpun untuk barbecue lah. Dan sambil itu juga ada yang memancing, ada yang duduk bersembang dan sebagainya. 3 orang termasuk saya berbasikal pusing-pusing dekat kawasan pantai East Coast di bicycle ataupun cycling track. Kami berkayu basikal sampai atas KC, jauh daripada kawasan McDonald di kawasan East Coast. Kami berbasikal sampai dekat dengan PA campsite. Saya rasa memang jauh tak tahu, tak pasti jaraknya berapa kilometer, tapi memang daripada McDonald pergi PA campsite tu mungkin makan berapa, lebih daripada mungkin 3-4 kilometer macam itulah. Dan kata beliau ni, bila saya berbasikal dengan saudara saya, bertentangan dengan arah kami, kelihatan ada seorang lagi yang berbasikal pada waktu yang sama. Saya orang yang terakhir. 2 orang saudara saya di bahagian hadapan, kami berbasikal sederet. Cuma ada masa-masa tertentu, kata Putri, basikal kami akan berada sebelah menyebelah. Tapi waktu itu ketika nampak ada seorang yang berbasikal dari jauh, kami sedang sederet lah. 1 di depan, yang kedua di tengah dan saya yang terakhir. Sedang mengayuh basikal itu menghampiri orang yang sedang bertentangan dengan kami. Bila dah sampai dekat, saya pun tengok lelaki itu merupakan seorang pakcik Melayu dengan joran yang diletakkan betul-betul di tepi basikal sambil dia kayuh kisi.
Kasihan sungguh melihat pakcik yang mengayuh basikal. Sebab di belakangnya ada tempat duduk dan ada seorang perempuan sedang duduk. Dan saya rasa itu mungkin anak ataupun mungkin agaknya kalau tak anak isterinya lah. Tapi tak rasa isteri. Sebab wanita yang saya nampak ni mudah, jauh lebih mudah daripada pakcik yang berbasikal tersebut. Jadi bila pakcik tu lalu di tepi saya, di belakang saya ni adalah bukit. Bukit untuk saya turun dari bukit, pakcik tu akan lalu dan naik, kena naik bukit tersebut. Jadi oleh kerana dari jauh, saya tengok pakcik tu terkial-kial, memang susah nak mengayuh, seolah-olah berat. Saya pun kesian. Jadi pakcik tu lalu tepi saya, kata puteri, saya pun toleh lah, niat di hati nak tengok kesian orang tua ni, bolehkah dia kayuh basikal naik bukit tu. Dan awal tadi saya katakan, ya puteri katakan yang beliau nampak pakcik tu di belakangnya ada seorang perempuan sedang duduk kan. Apabila puteri pusing ke belakang nak melihat pakcik tu boleh tak kayuh basikalnya, wanita yang duduk yang dia nampak tadi tidak kelihatan di basikal tersebut. Kisi, malah pakcik tu kayuh dengan lebih mudah naik bukit yang saya baru turun dengan saudara-saudara yang lain. Saya sepanjang perjalanan, setiap-setiap meter yang saya kayuh, saya toleh ke belakang dengan harapan wanita tu duduk balik ataupun mungkin agaknya dia turun sekejap lah nak kurangkan beban pakcik tersebut untuk kayuh naik bukit. Tapi tak ada, Kisi. Dah jauh sampai tak kelihatan wanita itu, tidak ada pun saya lihat. Itulah pengalaman yang ringkas saya berlaku di salah sebuah kawasan ya, di pantai East Coast. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Itu dia kisah daripada puteri berbasikal dengan saudaranya. Puteri tak beritahulah adakah saudara-saudaranya melihat wanita tersebut. Dan bila dia toleh tu, guna-guna nak tengok lah, kesian pakcik tu macam mana nak kayuh. Sedangkan dia kayuh sorang-sorang di track basikal yang rata tu. Puteri dapat rasakan yang pakcik tu kayuh dengan bersusah payah. Sebab yalah, seolah-olah berat lah. Yalah, orang kat belakang duduk Jadi macam mana pakcik tu boleh naik bukit tu? Dia pun kipuh lah, pusing belakang ni. Orang yang tumpang tu hilang, Vip. Dan kata Muhammad Fairuz di Facebook Ria, katanya, Kisi, jaraknya Kisi daripada McDonald pergi ke kawasan pusat PA ni lebih kurang 10 km. Wah, jauh tu 10 km. Okey, itulah antara komen yang ada saya terima di Facebook Ria 897. Baik, kita akan teruskan dengan kisah-kisah selanjutnya. Yang ini dari Tasha. Salam Kisi, saya pernah nampak burung gagak pada waktu malam di tingkap ruang solat saya. Saiznya 2 kali besar dan matanya merah pada pukul 1 pagi. Saya terus dekat padanya, lalu ia terbang selepas saya selawat. Mungkin agak serupa setelah akak kita tadi tu istighfar, burung tu terbang. Tapi bila dia syuh syuh syuh, burung tu macam tak faham bahasa lah Agaknya dia faham bahasa Arab lah. Alamak, dia ni istighfar lah. Baik, kisah selanjutnya akan saya teruskan dengan anda selepas pesanan-pesanan berikut ini. Dan saudara, kalau ada kisah pengalaman, boleh telefon saya sekarang 669-11897. Dan kalau ingin hubungi saya, ingat telefon saya, suara kena jelas, kisahnya harus jelas. Dan matikan radio lah di belakang supaya tidak mengganggu anda yang nak bercerita. MJ12, sekali lagi saya tekankan, hanya satu hiburan. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang saya ceritakan pada anda pada setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Album ini terlahir di atas permintaan ramai. Peminat-peminat MJ12, saksikan cerita seram Saka Mak Mina, lakonan DJ-DJ Ria. Dan dengarkan kisah-kisah misteri bersama DJ Casey. Apa tunggu lagi? Dapatkan CD, VCD, Misteri Jam 12, Jangan Takut Hantu, Rated PG, keluaran Life Record, dan disokong Ria. Saudara teman Ria 897, sebelum saya jawab pemanggil di hujung talian, di sini ingin saya ketengahkan satu lagi kisah yang ringkas. Ini dari kiriman SMS yang saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama, kisah misteri, dan hantarkan ke talian 72346. Dari Abu. Abu bercerita, katanya, saya seorang pemandu teksi dan nama saya Abu Kisi. Kisah yang Abu ingin ceritakan ni, apabila saya ada menjemput seorang makcik. Makcik ni saya rasa seusia dengan ibu saya. Sedang menahan teksi di salah sebuah kawasan dekat dengan kawasan Punggol.
Dan Abu katanya dari jauh nampak makcik ni berhenti, apa ni, sedang menunggu teksi. Saya pun berhentilah bila ditahan. Jadi makcik ni pun naik ke dalam teksi. Bila dia naik dalam teksi, diikuti dengan seorang lagi lah, orang mungkin anaknya kah, ataupun saya tak pastilah siapakah wanita, satu lagi wanita yang naik teksi dengan makcik tersebut. Makcik ni mengarahkan saya untuk hantar dia pulang, dan dia tinggal di kawasan Clementi. Daripada Punggol ke Clementi, perjalanan agak jauh, Kisi. Jadi saya pun bergerak, mula bergeraklah, dan saya pada mulanya cuba ajak berbual, tanya makcik nak balik rumah ke, nak pergi rumah anak, ataupun nak hantar anak balik. Kata Abu lah, anak makcik ni Kisi not bad, lawa orangnya. Jadi bila sepanjang perjalanan saya cuba berbual, makcik ni macam tak layan saya, diam. Jadi dalam hati, oh ini jenis orang yang tak suka berbual, ini jenis orang yang suka berdiam. Jadi saya pun dah mulalah diam, tak cakap apa-apa pun lah. Saya pun pandu teksi saya, dan makcik pun tetap duduk diam, anaknya pun duduk diam. Yang hairan Kisi, mereka berdua ni walaupun naik teksi sama, mungkin anak beranak, tak berbual pun diam. Jadi kenapa ni ada benda tak kena dengan keluarga ni? Saya pun apalagi. Saya mula rasa tak sedap hati apabila makcik ni katanya setiap kali saya tengok dia dari cermin, ya, ataupun rear view mirror, makcik ni akan pandang balik saya dari rear view mirror. Dan apa yang makcik ni buat, tangan kiri dia akan angkat, kemudian dia akan usap-usap kepala budak di sebelahnya, seolah-olah budak tu macam budak kecil. Tapi Kisi, budak ni kalau sekali pandang macam 18-20 tahun pun ada. Tapi dia pegang kepala budak ni tau. Jadi saya macam tak sedap hati, tangan saya pun capai CD ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di sebelah kanan saya, betul-betul di tepi pintu. Saya keluarkan CD tersebut, saya masukkan, dan saya putar. Tidak begitu kuat, sedikit saja. Bila saya putarkan sedikit, Kisi, makcik tu beliakkan mata, Kisi. Dia beliakkan mata, saya pun rasa tak sedap hati. Saya pelankan balik, Kisi, CD kompilasi surah-surah yang saya miliki. Sepanjang perjalanan, mulut saya komat kamit. Sampai di Clementi, makcik tu pun bayar duit teksi, dan dia keluar. Dia keluar dengan seorang budak yang tadi naik dengan dia, terus tinggalkan kawasan tempat saya turunkan mereka. Saya tak berani toleh ke belakang. Malah setelah mereka turun, keempat-empat tingkap teksi saya, saya buka, dan CD surah saya putar sekuat-kuatnya untuk hilangkan rasa takut. Terima kasih dan selamat malam, Kisi, daripada pemandu teksi namanya Encik Abu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri. Peringaria 897. Pernahkah anda menerima satu hadiah yang tak dikenali dari mana asal-usulnya? Pernahkah anda menerima satu hadiah ataupun kiriman yang anda tak tahu apakah isi kandungannya? Sekali pandang memang menyeramkan, menimbulkan unsur-unsur misteri dan kisah yang ingin diketengahkan oleh seorang pendengar. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Cik Roslan. Cik Roslan, anda mengatakan anda ada menerima sesuatu yang menakutkan. Ya. Dan ini anda terima dimasukkan dalam peti surat rumah anda. Ya, betul. Boleh anda ceritakan sebenarnya apa yang anda terima hadiah misteri ini? Ya, bila orang rumah saya buka, surat tu ada satu skeping paper. Habis dia lekatkan dengan kain. Okey. Di atas kain tu dia taruh apa ni, macam bentuk tubuh lah. Okey. Orang, tubuh seorang. Habis tu di atasnya dia taruh nama. Air bawah, tepi tubuh tu dia taruh macam apa, aero turut tunjuk bawah lah, macam turun-turun. Habis hari bulan macam itu lah. Hari bulan untuk, tak faham. Saya tak faham maksud dia apa tu. Jadi hadiah misteri yang anda dapat tu lah. Sekali lagi boleh jelaskan, mungkin pendengar-pendengar boleh bantulah apakah sebenarnya, mungkin ada yang pernah juga dapat hadiah dimaksudkan. Sekali lagi, merupakan sekeping surat dalam envelope, eh? Ya, betul. Dalam envelope. Jadi bila anda buka envelope tersebut, ada surat. Ya. Dan surat tu di atas tu tertulis apa tu? Nama saya. Nama anda, okey. Kemudian? Dan di sebelah, sebelah kanan, ada tulis Jawi lebih kurang. Habis tu ada apa ni, macam macam ni aero tunjuk turun bawah. Habis sama hari bulan
yang akan datang lah. Ah. Macam itu. Ah. Ya, lagi satu, dia pinkan dekat kepala satu, dada satu dan kemaluan satu. Jadi surat tu ya, kita akan... surat tu di luar surat tu dia taruh nama saya. Tujuan tuju kepada saya. Jadi anda ada sentuh surat tu lah. Tak tahu kan, kita buka. Lagi dalam ada itu apa, India panggil Urpati kan. Ada satu Urpati dalam. Okay. Nanti kita tanya pada mereka. Terima kasih pada Cik Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin bagaimana ada rakan-rakan seperti Oba Mardi ke, ataupun rakan-rakan Encik Said Al-Atas, Ayah Joe ke, ataupun Habib Muhammad. Dah lama tak dengar selalu Habib Muhammad juga SMS berikan pendapat pandangan. Juga ada rakan-rakan yang lain lah, seperti siapa lagi, Encik Kadir yang sedang mendengar, bolehlah hubungi saya ataupun berikan pendapat pandangan tentang kisah yang dilanda oleh abang tadi. Baik, 669-11897. Mungkin ada di antara anda pernah menerima hadiah-hadiah yang pelik, yang menakutkan, ataupun hadiah-hadiah yang ada tujuan-tujuan tertentu. Bagaimana? Saya akan cuba simak email kalau ada kisah yang serupa macam penerimaan lah, hadiah yang diterima tu membuat penerima tu menjadi mungkin terkena gangguan ke dan sebagainya. Akan saya cuba tengok kalau ada dalam simpanan. Berikut ini ingin saya ketengahkan kisah daripada seorang pendengar, dari Haja Maimun berkongsi peristiwa ini. Assalamualaikum KC, apa khabar? Saya sihat, terima kasih. Dan waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haja Maimun. Kata Haja Maimun, saya ni ada memelihara 7 ekor kucing dalam rumah. Kucing ini dua ekor kucing saya beli dan pelihara dari kecil sampai besar. Yang lain semua adalah kucing-kucing, katanya di sini lah, kucing liar yang saya jumpa di kolong-kolong blok kawasan rumah saya. Bawa balik ke rumah, beri makan, kemudian sayang nak lepaskan, saya simpan dalam rumah sampailah genap 7 ekor sekarang ini. Kucing-kucing saya ni memang teman saya sepanjang masa. Anak-anak saya, kata Haja Maimun, 3 orang. Tiga-tiga semua dah berumah tangga, semua dah pindah ke rumah masing-masing. Suami saya dah meninggal dunia sejak 5 tahun lalu dan saya seorang diri saja duduk dalam rumah yang besar. Rumah sebesar 4 bilik bertemankan dengan kucing-kucing saya. Pada hujung-hujung minggulah saya akan ada lebih ramai teman apabila cucu-cucu dan anak-anak saya datang ke rumah untuk menjenguk saya. Bukan saya tak nak pindah ke rumah lebih kecil, tapi rumah yang saya ada ni kenangan dengan suami banyak sangat, Casey. Kisi belum berumah tangga, Kisi belum tahu erti perpisahan dengan orang yang disayangi. Anak-anak juga pernah suruh saya jual rumah tu, kemudian tinggal bersama dengan mereka. Tetap saya tak nak, kata Haja Maimun. Sebab apa? Sebab saya ni dah terlampau sebati dengan rumah peninggalan arwah suami saya, kata Haja Maimun. Jadi, kisah yang ingin saya ceritakan, tujuan saya kirimkan email berkaitan dengan 7 ekor kucing saya. Waktu tu jiran sebelah saya ni, bukan sebelah rumah tapi beberapa rumah jauh lah, meninggal dunia. Saya datang menziarahi si arwah. Kisi ramai juga yang ada, menangis, sedih. Saya dengan si arwah tidak begitu rapat. Tapi kami sering kali jugalah kalau ke pasar bersama. Kalau waktu-waktu petang, saya siram pokok, dia akan duduk di luar, saya akan ajak berbual seketika. Si arwah ni pula, dia adalah seorang perubat tradisional. Tukang urut, apa jua namakan, dia akan membantu mereka yang memerlukan. Tapi tak tahulah sejauh mana dia membantu. Pernah beberapa kali saya pernah ajak si arwah pada bulan-bulan Ramadan untuk menunaikan solat tarawih. Tapi sering kali saya ajak, ada saja alasan yang diberikan. Tak pernah sekali pun dia ikut saya pergi tarawih. Bukan saja tarawih, malah ada kelas-kelas agama yang lain. Jadi saya mungkin rasa yang dia tidak berminat, Casey. Dia kan cerita, bila si arwah meninggal dunia, saya dah menziarah, saya pulang ke rumah. Pada malam yang sama setelah pagi itu, si arwah dikebumikan. Malam tu, 7-7 ekor kucing saya mengiau di tingkap dapur tanpa henti.
saya terbangun, kata Haja Maimun, kerana terdengar suara ngiawan ataupun kucing saya mengiau tanpa henti dan begitu kuat dan terganggu bila nak tidur di waktu malam. Saya keluar dari bilik saya menuju ke arah dapur, dapur gelap, lampu tidak dibuka. 7 ekor kucing berdiri di depan tingkap dapur kemudian mengiau tanpa henti. Saya pun memanggil satu persatu dengan nama mereka, tapi mereka tidak bergerak, Casey. Malah masih mendongak ke atas melihat di tingkap dan mengiau tanpa henti. Apabila saya betul-betul renung, maklumlah Casey, Haja Maimun ni dah tua. Tak nampak jelas, mata pun tak bagus. Kena gunakan kacamata ataupun cermin mata baru boleh lihat dengan jelas. Dalam keadaan rabun-rabun ni pun masih boleh melihat. Casey memang menakutkan. Walaupun tak nampak, saya tinggal tingkat 5, kata Haja Maimun. Takkanlah ada orang berdiri kisi dekat tingkat dapur di tingkat 5. Itu yang membuat saya rasa takut. Bila ternampak macam ada orang meremang bulu rumah, saya tak berani, kisi. Tak berani nak ke depan. Malah saya terus masuk ke ruang tamu dan tak berani masuk ke dalam bilik sebab dalam bilik pun ada tingkap. Saya duduk di ruang tamu agak lama, lebih kurang 5 minit, baru satu persatu kucing saya masuk ke dalam. Kucing saya satu persatu masuk dalam, kisi. Bayangkan teman-teman Ria 897, kata Haja Maimun, sedang saya duduk bersila di atas sofa sambil saya berzikir, mengurangkan rasa takut. Kucing saya satu persatu lompat atas sofa di sebelah kiri, kanan di hadapan saya pun ada. Kemudian Casey mengiau tanpa henti. Kucing saya ketujuh-tujuh ekor mengiau sambil melihat pintu dapur. Macam ada sesuatu sedang berdiri dan nak masuk ke ruang tamu. Saya terus membaca. Apa yang saya nak ceritakan pada Casey, mungkin Casey tidak percaya. Pendengar-pendengar yang lain tidak percaya. Salah satu dari kucing saya yang saya pelihara, bila dia mengiau, seolah-olah dia menyebut sesuatu yang saya terperanjat. Kucing saya mengiau bila saya dengar dengan teliti, seolah-olah menyebut Allah berkali-kali. Saya terhenti seketika. Kemudian bauan wangi masuk ke dalam ruang tamu, terus rasa seram hilang. Bulu rumah tidak meremang dan saya dapat rasakan seolah-olah benda itu dah lari tinggalkan dalam rumah. Itulah peristiwa saya, Kisi. Terima kasih kerana memilih kisah saya, kata Haja Maimun, dan membacakan pengalaman saya kepada pendengar-pendengar Ria 897 FM. Kisah-kisah yang saya terima malam ini memang menyeramkan. Nak-nak bila kisah yang saya bacakan oleh siapa tadi namanya? Haja Maimun berkongsi pengalaman beliau, 7 ekor kucing, dan inilah dia, patah tumbuh hilang berganti. Tapi saya rasa dalam kisah Haja Maimun tadi, hilang tidak akan berganti, patah tidak akan tumbuh, sebab satu-satunya orang yang disayang suami telah pun pergi ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah, dan beliau tak nak tinggalkan rumah itu kerana banyak kenangan yang ada. Siapa di antara anda, ya, boleh saya tanyakan sekarang ini, boleh terima hakikatnya kalau anda kehilangan orang yang anda sayangi? Kalau sekarang ni seringkali bergaduh dengan isteri, 24 jam bergaduh dengan suami, cuba anda pusing tengok isteri, tengok suami, satu hari kalau dia tak ada, macam mana aku nak hidup ni, macam mana nak teruskan kehidupan ni? Memang harus mempunyai kekuatan lah. Dan begitu juga dengan ibu dan ayah. Kalau seringkali sakitkan hati ibu dan ayah tu, kita renungkan dan jadilah anak yang baik, sentiasa lakukan tanggungjawab kita. Baik, kisah-kisah yang terima malam ini, ya, ada yang suka dengan lagu-lagu diputarkan, lagu tadi Iklim, dan sebelum tu lagu dari Falik dan juga Pelukis Kata, lagunya Nak Percaya Atau Tidak, dan sebelum tu lagu Tiaku Wisnu dan Cirin Sungka, lagu Cinta Kita, diputarkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan Cik Rosan boleh lungsuri Facebook Ria, Facebook saya pun boleh untuk lihat mungkin pendapat pandangan yang diberikan oleh pendengar-pendengar kita. Dan kisah Haja Maimun yang saya baca tadi, saya sendiri meremang. Ada yang kata sini dari Facebook saya ni,
daripada Hats Putra. Burung hantu di malam waktu menjerit panggil di atas dahan. Cih, jangan takut pada cerita hantu. MG12 hanyalah hiburan. Wah, betul sekali ya. Yang ini katanya, wah, Hairi ya, Murasaki katanya. Cuak betul dengar kisah tentang kucing tadi ya. Seram begisi. Awak tak tahu, saya bawa tanah ni baca kisah daripada Haja Maimun ni ya. Saya boleh terbayang lah bila Haja Maimun kata dia masuk ke dalam dalam apa ni, di ruang tamunya, tak berani masuk bilik sebab dalam bilik pun ada tingkap, takut dia menjelma kat tingkap kan. Dia duduk di ruang tamu, kucing dia seolah-olah datang tu macam jaga dan protect lah eh, Haja Maimun eh. Oh, kucing yang baik ni. Dan bagus juga kalau jadi orang-orang yang kena pakai cermin mata rabun ni lah, sebab kalau mata anda mata yang sihat lah, yang tak rabun, yang boleh melihat dengan jelas eh, bila berdiri depan tingkap tu ternampak benda tu, lagi satu hal pingsan eh. Bagus juga kalau nampak sama-sama macam bentuk je lah. Itu lebih baik lah. Okey, kisah-kisah yang diketengahkan malam ini kata daripada siapa ni? Oh, Kak Tina kata, Kisi, seram betul lah. Kisah Haja Maimun boleh terbayangkan, Kisi. Dan memang kakak pernah juga lihat video di YouTube, ada kucing juga yang serupa dengan kucing Haja Maimun. Itu maknanya kucing itu juga adalah makhluk ciptaan Allah. Itu dia kata Kak Tina eh. Yang ini, bro, Kisi, tu lagu Iklim, lagu cari makan orang kahwin, bro. Apa cerita ni? Lagu tangkap dan cari makan punya lagu Peace, hidup lagu rock legend dari King Diamond. Oh, suka eh lagu tu eh. Dulu nyanyi lagu ni ke? Ayah Joe kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang abang tadi tu, Cik Ruslan lah ya. Seperti ada yang nak menganiaya beliau. Sampul surat berisi bungkusan seperti yang diceritakan tadi. Kalau ceritanya sedemikian, mungkin adalah percubaan menyantau pada si penerimanya. Apatah lagi dengan tertera nama penuhnya di sana. Kalau baru terima surat itu, maka cepatlah dapatkan bantuan pakar. Wallahu a'lam bissawab, daripada Ayah Joe yang berikan respon. Okey, itu dia. Terima kasih pada Ayah Joe. Baik, kiriman-kiriman yang lain. Yang ini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaif Hal. Oh, sehat-sehat ya. Afwan tentang kisah Cik Ruslan tadi. Beliau perlu berhati-hati kerana ada manusia yang ingin berkhianat secara lahir dan batin dan ingin menghancurkan rumah tangga beliau. Jadi, ana nasihat kepada beliau, ambil barang tersebut dan buang. Lebih tepat lagi, bakar sahaja surat tersebut. Bacalah Al-Fatihah, Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kursi, insyaAllah ya, syurkan dari Habib Muhammad yang berikan respon. Terima kasih pada Ayah Joe dan juga Habib Muhammad yang berikan pendapat pandangan setiap individu. Saya akan teruskan 669-11897, tapi sebelum tu ada dua SMS saya terima ni. Satu daripada mana ni? Ini dia. Kak Wati. Ini Kak Wati di Jurong West katanya, Kisi, seram betul sih kisah Haja Maimun. Akak ni daripada ruang tamu dengar kisah MG12 dengan anak, dua-dua terus masuk bilik. Boleh terbayang Kisi, benda tu dekat tingkap. Ish, ish, ish. Tahniah kepada Haja Maimun berkongsi pengalaman lain dari yang lain. Terima kasih dari akak kita. Yang ini pula daripada Kak Ramlah. Ini kakak juga katanya, oh, Kisi, seram betul kisah Haja Maimun, Kisi. Kemudian apa jadi Kisi eh? Bila Kisi kata dekat tingkap ada susuk tubuh dengan kucing yang ada di bawahnya, kakak terus tarik earpiece. Boleh ulang lagi tak? Ini kes kronik ni eh. Dia dah takut, dia tarik earpiece. Tak dapat dengar, ulang lagi eh. Macam-macam kes. Berikari 897. Anda dijemput untuk hubungi saya di 669-11897. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Bersama saya di ujung talian, pendengar kita selanjutnya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Hamdi, kes itu eh. Nah, saya di sini, Hamdi eh. Buat panggilan dari mana ni? Saya daripada Bukit Merah. Dan ada pengalaman kisah peristiwa tentang apa ni? Silakan. Ada sikit je ni eh. Kita kan pasal kita saya. Saya tinggal di Tanah Hall 8 tahun yang lepas lah. Ini rumah lama lah. Rumah lama. Jadi apa yang berlaku dalam rumah tu? Kisahnya, ya, bermula ketika saya bangun tidur tu. Saya bangun tidur, saya nak pergi ke bilik air.
untuk buang air kecil kan. Jadi bila saya jalan ke dapur tu, saya terpandang terpandang di tingkap dapur tu kan. Ada wajah orang begitu kan. Jadi saya tengok-tengok benda tu agak dalam berapa minit tu kan. Jadi saya macam rasa risau, siapa kat luar tingkat tu kan. Jadi saya pergi dekat-dekat-dekat-dekat depan tu, saya tengok saya buka tingkap, tak ada apa-apa. Boleh dalam berapa minit itu, saya rasa dekat dalam dapur saya tu ada satu makhluk hitam. Dan dia tu terus masuk kat bilik air. Jadi saya rasa benda ni macam macam mawar situ hitam kan. Baju hitam itu kan. Jadi saya ambil buluh yang saya gantung kat dalam tu. Saya cucuk-cucuk kat bilik air tu. Tapi kan bilik air tu lampu saya tak buka lah. Dah gelap itu lah. Jadi saya cucuk-cucuk itu. Benda tu macam tak ada apa-apa. Jadi saya ambil pisau, saya try cucuk-cucuk itu. Tapi badan saya tak masuk kat dalam bilik air. Cuma di luar bilik air je kan. Jadi saya tak puas hati, saya tak nak layan lah. Jadi benda saya tengok, saya buka lagi tu pintu tu, tak ada apa-apa. Jadi bila saya keluar lagi nak pergi dalam tu, saya terpanjang lagi dekat tingkap tu yang sebelah bilik air lagi satu tingkap tu. Makhluk orang juga. Jadi bila saya pergi kat depan, betul tak ada. Jadi saya kunci kan tu pintu tingkap tu. Kan saya kunci dekat dia punya handle tu kan. Jadi saya tak rasa kan tangan saya tu dah patahkan tu handle tingkap tu. Tapi benda tu dah patah lah kan. Tapi tingkap tu masih terbuka juga. Terbuka sikit. Jadi saya terus tak tahu apa saya nak buat. Jadi bila saya masuk kat bilik rumah, dalam bilik yang tengok bilik bapak saya kan, saya nampak ada dua wanita sedang duduk tepat kaca bapak saya di kaki, di hujung kaki dia. Jadi saya terpandang, saya jumpa ni orang tua saya, tua perempuan ni. Saya tanya dia, bapak ni siapa? Dia bilang dia kawan bapak saya. Saya pun ni lagi tak, kenapa orang tua ni ada dekat situ. Dan seorang budak kecil tu tengah duduk di atas mesin jahit. Jadi saya tak kisahkan lah ni kan. Dan kemudian saya buka lampu, saya tanya bapak saya, siapa yang tadi? Ada perempuan. Bapak saya marah saya, dia dah marah orang. Saya pun tak berapa ni lah, tak sure lah apa yang dah jadi kan. Jadi bila saya pergi kat dapur lagi, saya tengok tingkat tu, dia nak tutup tingkat tu lagi, saya dengar macam satu suara. Suara tu menyatakan kepada saya, dia bilang dia suruh saya terjun tingkat. Jadi saya bilang, dia kenapa kau nak suruh aku terjun dekat tingkap ni? Dia bilang kalau saya tidak mau terjun, dia akan suruh bapa saya terjun dekat tingkap. Sedangkan bapa saya dah tua, tak boleh jalan, dia kan masih roda. Jadi dia nak suruh tua ganti lah bapa saya pergi terjun. Jadi saya tak percaya lah bapak saya, mana dia terjun, dia tak berjalan kan. Tak boleh panjat pun. Dia bilang, kalau kita, dia suruh adik pergi lagi saya terjun. Jadi saya duduk tiga beranak dengan bapak saya, adik pergi lagi saya lah. Jadi bila saya dah fikir-fikir, kenapa beli ni suruh saya terjun? Kenapa dia nak kan seorang itu terjun daripada tingkat rumah yang saya tinggal tu kan. Jadi saya ambil keputusan lah, apalah biar saya terjun lah. Daripada bapak saya terjun, atau adik lelaki saya terjun, biar saya terjun lah kan. Jadi saya pun pajak tingkap. Saya pajak tingkap tu, rumah saya pula nasib baik tingkat dua je. Jadi saya pajak tingkat tu, saya pegang lah tembok-tembok tu, tepi tu kan. Saya cari tempat pula tu, dekat mana yang boleh selamat. Jadi saya dah terjun di bawah tu simen tu yang lebih longkang tu kan. Saya terjun sampai saya jatuh, kaki saya dah terpicuk sikit lah.
sebelah kiri saya. Jadi saya tak boleh bangun, sakit pasal dia dah terpicuk kan. Jadi bila saya pandang ke atas tu, saya nampak dekat enam tu ada benda putih, kain putih. Waktu tu dalam pukul 4 lebih lah, 4 lebih pagi lah. Saya nampak benda tu terjuntai-juntai dekat ada bulu, bulu kosong tu ada kain putih. Bila saya tengok, saya nampak orang itu rupanya itu bapa saya pula. Jadi dia pula nak terjun tu, pegang pegang itu bulu. Jadi anak saya, takkan bapa saya boleh panjat. Takkan orang tu ini boleh boleh tergantung dekat bulu tu kan. Saya terfikir, bila saya dah tengah terbaring tu, saya terfikir betul tu bapa saya ni. Saya macam tak percaya. Jadi bila saya tengokkan buku-buku tu dekat taman tu kan, saya nampak wajah benda tu macam orang-orang yang yang muka dia dicunting-cunting hitam gitu. Dan saya tengok dekat pokok yang di taman tu, dekat tempat saya tu, ada pokok yang dekat ledaran tu, ramai benda-benda makhluk-makhluk yang yang seperti hantu apa pun saya tak tahulah. Jadi bila saya duduk di di dalam ambil keputusan, saya nak nak apa fikir sikit lah kan. Saya pun dah dah tak sanggup lagi lah tengok benda ni, siapa yang nak uji saya kan. Jadi saya duduk dekat dekat apa, dekat kursi depan rumah saya tu ada garden tu. Saya duduk, saya pun bersila lah. Jadi saya bersila, saya berfikir sampai jam 6 gitu. Saya pun tak sadarkan waktu dan saya tak sampai kat mana pun, saya tak tahu. Saya dah berbual dengan orang-orang seperti orang Jawa. Saya berbual bahasa Jawa pula. Jadi saya pendekkan cerita saya. Bila dah sampai waktu 6 lebih tu, ada orang lalu kat depan-depan saya lah kan. Jadi mereka cakap, ini mereka gila ke apa. Dia bilang, saya dah dapat sadar ni, ada suara orang ni kan. Tapi ketika saya ketapa tu dalam 2 jam tu, saya tak rasa apa-apa pun waktu tu. Berapa berapa lama saya berfikir tu, saya baca lah berfikir banyak-banyak. Dapat kaki saya ni cucuk-cucuk benda-benda yang tajam. Saya tak dapat rasakan sakit dia. Jadi bila saya tanya dengan suara orang cakap tu kan, saya tak gila ni duduk kat sini buat apa pagi kan. Jadi saya sadar, bila saya sadar, saya balik kat rumah saya lah. Jangan kaki tempang-tempang tu kan. Saya balik rumah saya, rumah saya dah tak ada orang. Bapak saya tak ada, adik saya tak ada. Rupanya adik saya berdiri pergi rumah adik-adik saya yang di tempat adiban tu. Cerita yang saya dengar, dia cakap saya dah gila, saya pergi ambil pisau, saya pergi tutup-tutup rodok-rodok. Tapi mungkin orang takut, saya tak tahu apa benda tu. Tapi saya nampak tak pun ada kat atas tu, pasal terjuntai kan. Jadi saya seolah-olah seperti macam saya dirasuk benda halus tu dengan dengan suara tu kan. Saya boleh berbual dan saya nampak benda macam seperti mawas, macam-macam. Ketika satu hari tu saya boleh berbual tu. Terima kasih. Kisah selanjutnya ingin saya sempurnakan. Ini ada seorang pendengar berkongsi. Apabila mengikut salah sebuah rombongan dari Singapura, dari Singapura ke mana ni? Dari Singapura pergi ke Melaka menaiki bas rombongan. Dan kisahnya yang diceritakan daripada mana tadi ni, kejap eh. Ini dia. Dari Alin eh. Alin berkongsi peristiwa. Dan wah, hari ini kebanyakan email semua daripada kaum Hawa eh. Kaum Adam belum ada kisah yang dapat saya ketengahkan. Alin berkongsi pengalaman. Beliau dan juga cousin lah eh. Sepupu-sepupu yang lain seramai termasuk beliau 4 orang lah. Jadi 4 orang ni setelah pun menaiki sebuah coach di Singapura, pergi ke Melaka untuk bercuti di sana. Jadi dalam perjalanan tu naik coach, perjalanan di waktu malam, ada yang mengantuk penat, ada yang dah tertidur dalam coach. Dan bila yang tertidur tu, perjalanan yang agak lama sedikit lah. Jadi beliau seorang ni antara 4 yang ikut kawan-kawannya, beliau yang tersadar lah. Yang lain 3 tu dah kira gonkis dan masuk dalam alam mimpi. Jadi Alin mengatakan ketika bas coach yang dinaiki tu
menggunakan lebuh raya utara selatan. Sesuatu yang menakutkan beliau ternampak dan sampai ke saat ini penampakan tersebut masih lagi jelas di mindanya ataupun masih lagi jelas di ingatannya dan sampai sekarang tak dapat dilupakan pengalaman yang menyeramkan di lebuh raya utara selatan. Kata Alin, waktu bas dah masuk ke seberang tambak, tiga orang sahabatnya lah di sini ya. Tiga orang sahabat saya dah pun masuk di alam mimpi. Cuma saya seorang saja tak boleh tidur dan saya memang jenis yang suka tidur lambat dan susah nak tidur. Kalau malam, kalau petang, sorongkan bantal, senang saya lelapkan mata. Kemudian Alin mengatakan setelah perjalanan dah masuk 1.5 jam, saya juga dengan rakan-rakan yang lain dah pun yang dah pun tidur, saya duduk di sebelah tingkap. Dan tingkap yang lain kebanyakan pada hari tersebut ditutup dengan langsih dalam coach ataupun bas yang kami naiki. Apabila di salah satu sudut saya tak pasti di mana, tetapi saya ternampak sesuatu. Seorang wanita mula-mulanya berdiri di tepi jalan, tapi katanya di sini tepi jalan sebelah dalam berdekatan dengan hutan. Bila saya perhatikan ada orang berdiri, saya tenung renung lama kisi. Bila bas tu lalu begitu pantas, wanita itu seolah-olah seperti sehelai kain terbang ke langit dan hilang begitu saja. Walaupun kisah saya ini mungkin ringkas dan padat, tetapi kalau Kisi ternampak sesuatu perkara sedemikian berlaku pada Kisi, pastinya Kisi pun akan rasa terkejut dan tak akan lupakan pengalaman yang menyeramkan itu. Terima kasih daripada Alin yang katanya sini juga mendengar rancangan Misteri Jam 12. Baik, yang lain boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Silakan 669-11897. Ria 897, saya minta kerjasama anda kalau ingin hubungi saya, kalau boleh ke udara untuk bercerita. Jangan anda nak off air. Bukan saya tak nak dengar cerita anda, saya nak dengar. Saya nak ucapkan terima kasih lah kerana anda telefon saya dan nak berkongsi pengalaman. Tapi kalau anda segan, anda nak cerita off air, berapa lama ke saya kena perlu off air, nanti orang lain marah pula kan. Jadi harap-harap yang segan tu boleh email ataupun SMS pada saya, ataupun boleh cuba praktis di rumah, berlatih dulu. Kalau dah berani, telefon saya, ok, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Salbia cakap. Aunty Salbia, buat panggilan dari mana ni? Daripada Queenstown. Oh, Queenstown ni estate lama ni ya? Ya. Estate perumahan lama di sana ya? Lama, dah 40 tahun lebih. Wah, dan Aunty Salbia, kisah di berlaku di mana? Di rumah ke, luar rumah ke, tempat tugas ke, macam mana? Cerita saya ni banyak tau. Aha. Yang dekat apa, Gimo pun ada. Oh, okey. Yang dalam teksi pun ada. Yang saya pergi Malaysia. Aha. Pun ada. Aha, jadi antara satu yang nak diketengahkan mana pengalaman? Saya nak cerita yang kat Malaysia boleh? Boleh, silakan. Ini di Malaysia ni berlaku tahun bila? Tahun dah lama ke macam mana ni? Baru tahun yang lepas. Apa yang berlaku? Silakan nanti. Saya memang minat pergi rombongan. Okey. Tapi tempat nak sebut tak? Boleh di mana? Di negeri mana tu? Kuasa mana bang? Tanjung apa? Tempat yang pergi dengan rombongan tu. Kita pergi kat situ. Tak ada baik, dah lupalah. Tak apa, boleh teruskan. Tempat makan, dalam lawat, dekat Melaka semua. Kita pergi kat Melaka, dekat ni lah, kawasan Johor. Kita nak makan, tak nak makan tu.
kita nampak satu lorong tu, kita punya ni bas memang nak belok sebelah kiri tau. Tapi ada satu macam rumah kampung gitu kan. Macam Makcik Sal jumpa macam budak lelaki pakai seluar hitam, hitam blue black, so tak tahu lah kan. Pakai baju putih macam budak sekolah. Satu kecil. Yang masalah tu ingat-ingat sampai sekarang. Bila bas tu dah belok kan, macam mana yang budak sekolah tadi yang dua orang, satu besar satu kecil tu tak ada. Dia terganti jadi satu perempuan, satu budak, tiga orang tau. Pakcik Sal teringat tau, tak laki-laki pasal kita duduk sebelah kiri kan, belakang sekali lah dalam bas rombongan tu. Kenapa dia boleh jadi perempuan tiga orang tu berdiri macam mak dia, anak dia macam sedang gitu, ada kecil dia pakai baju putih seluar biru. Dia macam tak tengok dia tengok bas tu belok kiri tu jalan gitu kan. Saya tak tahu maksudnya, ini rumah pokok-pokok, tak ada rumah kan. Kenapa yang yang terjadi tadi macam laki-laki habis masuk kat lorong tu kan, kat atas pokok tu, tiba terjadi macam perempuan dengan perempuan dengan mak dia dengan anak dia, dua orang, tiga orang. Habis kita pergi sana lagi, kita orang tak, habis yang ketua rombongan tu kawan kita tak nak kasi kita duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Itulah pengalaman Makcik Sal. Ya, terima kasih kepada Makcik Sal. Kembali. Baik, pengalaman keseberang. Ini ada kisah yang ringkas sebelum saya berehat seketika dengan pesanan-pesanan berikut ini. Datangnya daripada ini kaum Adam berkongsi. Encik Mukhtar katanya, apa khabar KC dan juga semua pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik, sihat, terima kasih. Encik Mukhtar kata, tempoh hari saya menziarahi mak mentua saya yang sakit di hospital. Dari tempat duga, saya terus ke sana. Walaupun dah malam, saya dibenarkan masuk setelah berbual beberapa kali dengan penjaga hospital tersebut. Setelah saya naik atas, mak mentua saya sedang nyenyak tidur. Jadi saya pun datang tengok dia sekejap. Nak kejut tak boleh kejut sebab tak baiklah orang sakit sedang tidur. Saya pun keluarlah dari ward tersebut dan turun. Bila saya turun, saya tekanlah lift di tingkat satu. Pintu lift terbuka. Saya ni sebenarnya, kata Cik Mukhtar, sedang seronok SMS isteri. Katanya dah pun datang jumpa mak mentua ataupun ibunya. Jadi saya keluar dari lift dengan tidak pandang kiri kanan. Main keluar, pintu terbuka, saya keluar. Saya jalan, kemudian baru saya perasan, aku dekat mana ni? Rupa-rupanya bukan tingkat satu, Kisi. Tak tahulah tingkat berapa, kata Encik Mukhtar. Dan saya tengok lantai yang saya turun tu langsung tak ada orang, sunyi sepi. Saya tak pasti tempatnya tempat apa. Kemudian saya patah balik ke koridor lift, saya tekan butang lift. Jadi bila sedang tunggu lift turun ke bawah, saya dengar ada bunyi orang sirit-sirit kaki. Betul, Kisi? Macam orang jalan pakai selipar tapi kakinya disirit. Saya toleh, Kisi, alangkah terperanjat bila ternampak seorang makcik berpakaian baju cleaner, kerja pembersih, sedang berjalan, kakinya serit-serit, mungkin nak turun lift dengan saya. Jadi lift pun sampai, saya masuk ke dalam, saya tekan pintu buka, tunggu makcik tu jalan. Saya dengar lagi kakinya diserit. Makcik ni takkan tak sampai-sampai? Takpelah, mungkin kakinya sakit lama, Kisi. Kemudian terus senyap. Saya jenguk keluar, tengok luar tak ada orang, Kisi. Dengan segera tekan tingkat satu, turun ke bawah dan pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya ketika saya melawat ibu mertua saya di hospital. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Apa khabar semua pendengar Ria 897? Kiriman yang ingin saya sempurnakan, kiriman email yang saya terima dari pendengar kita yang bernama Feizul. F-E-Y-Z-U-L. Feizul. Katanya sini, beliau ingin berkongsi satu pengalaman ketika beliau sedang cuci keretanya di tempat letak kereta bertingkat di salah sebuah kawasan di Tampines. Kita teruskan kisah dari Fizul. Beliau cuci keretanya di salah sebuah tempat letak kereta bertingkat di kawasan Tampines. Kerana kenapa dicuci di sana?
Sebab di situ memang ada tempat ruang khas untuk mencuci kenderaan. Juga ada tempat untuk beliau gunakan air menggunakan duit lah. Jadi akan diletakkan duit itu dan akan diisi air itu dalam baldi, kemudian akan cuci kenderaannya di sana. Jadi pada malam yang dimaksudkan, waktu itu dia ni sebenarnya baru balik dari tempat tugas. Oleh kerana keretanya dah lama tak dicuci dan oleh kerana keesokan harinya saya akan menjemput bos saya di lapangan terbang, saya terpaksa cuci kenderaan saya. Balik penat pun saya dah mandi, saya turun ke bawah. Kemudian saya terlupa pula. Terlupa akan barang-barang nak. Katanya saya dah bersihkan diri, bukan dah mandi ya. Saya dah bersihkan diri saya. Yang mungkin dah berpakaian yang sesuai lah untuk cuci kenderaannya. Saya terlupa, saya terlupa akan sesuatu yang saya nak bawa turun ke bawah. Apa yang Fizul lakukan katanya di sini, saya kembali ke rumah saya untuk ambil barang yang dimaksudkan, iaitu berus untuk digunakan ataupun span untuk digunakan untuk mencuci kenderaan. Kemudian Fizul kata saya kembali ke tempat letak kereta. Sekembalinya di sana, saya pun memandu kenderaan lah daripada loading unloading bay yang dia gunakan pandu keretanya tu. Kemudian keretanya dipusing balik masuk ke tempat letak kereta bertingkat di salah sebuah kawasan di Tampines. Saya pun macam biasa letak duit, isi air, saya mula cuci tayar, cuci badan kereta saya. Dalam lebih kurang nak dekat 45 minit saya berada di tempat cuci kereta tu, tiba-tiba saya ternampak ada orang jenguk dari jauh. Kisi, ada orang jenguk saya dari jauh yang orang itu bersembunyi di sebalik tembok. Pada mulanya saya fikirkan ada perompak, pencuri ataupun oranglah yang nak mengambil barang-barang saya ke, ambil kesempatan, saya tak pasti. Oleh kerana saya rasa tak sedap hati, takut nanti saya kena rompak, saya dengan segera habiskan cucian saya itu, simpan barang-barang di belakang kenderaan, kemudian masuk dan terus pandu keluar daripada kawasan itu. Bila turun ke bawah, niat di hati nak letak di loading unloading bay. Tiba-tiba ternampak pula mina parking kesi. Jadi tak berani saya nak park, confirm kena saman. Saya pusing balik dan naik ke atas, akhirnya tingkat yang terakhir lah, paling atas, baru ada beberapa ruang yang kosong. Jadi saya pun letakkan kenderaan mina parking tersebut sedang saman beberapa kereta yang juga diletakkan sepanjang loading unloading bay. Saya pun keluar dari kenderaan, dah kunci kereta saya, menuju ke arah tangga nak turun ke bawah. Apabila saya tuju ke arah tangga, terperanjat kisi, ternampak wajah mungkin kepala yang sama sedang menjenguk saya daripada celah-celah tangga di bahagian bawah. Sebab sempat saya menjenguk, apabila ternampak susuk tubuh sedemikian rupa, saya naik takut dan terperanjat. Saya pun patah balik, naik satu lagi tangga ke atas, saya pergi sebelah kiri pula. Bila sebelah kiri, saya nampak benda yang sama menjenguk saya. Takkan benda ni kejar aku? Oleh kerana saya takut, saya tenangkan diri, saya keluarkan rokok sebatang, kata Fizul. Kemudian saya hisap rokok sebatang untuk hilangkan rasa seram. Setelah rasa seram dah habis, rokok sebatang dah habis, baru saya nak turun, saya terdengar orang pekik sekuat-kuatnya kisi di tempat letak kereta di kawasan Tampines kisi. Bayangkan baru mendengar suara seseorang memekik sekuat-kuatnya. Jadi Fizul kata, saya pun lari pergi ke tangga dan bila menjenguk, benda tu, orang tu dah tak ada. Saya turun selaju-lajunya sampai di lantai dua terperanjat. Ternampak seorang mina paki yang saya nampak tadi menangis terisak-isak. Jadi saya pun menegur, saya tanya, Kak okey tak Kak? Kak? Jadi kakak tu menangis tak henti-henti, badannya menggeletar ketakutan. Saya pun takut kisi, takut-takut orang ingatkan saya nak mengapa-apakan dia. Oleh kerana saya tak naklah perkara yang tak sewaktu dengannya berlaku, saya keluar dari kapak tu, terampak ada dua budak Cina sedang berjalan dan saya minta tolong. Pada mulanya mereka macam nak tak nak menolong saya. Bila pergi ke tempat letak kereta, seorang kakak ni yang tadi katakan mina parking ni menangis. Dan kemudian setelah ditenangkan dirinya, saya pun tanya kenapa. Dia mengatakan dia ternampak sesuatu yang saya nampak awal tadi. Itulah kisah pengalaman. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, macam-macam kisah saya terima malam ni eh. Ada yang kata kat sini tentang pengalaman misteri. Ada kata di sini daripada pendengar kita. Mana ni? Yang ini daripada seorang pendengar kita eh. Ustaz Tamadun namanya. Kalau saya nampak hantu yang cakap, saya kawan Kisi, Kisi pun hantu juga. Ha ha ha. Macam-macam eh. Yang ini pula daripada Zalifa kata, bro Kisi, kisah malam ni boleh tahan eh, boleh tahan berantai. Ha. Kalau saya nampaklah Kisi hantu yang saya, alhamdulillah setakat ni belum pernah nampak, saya akan buat macam Kisi buat, lari dan pekik nama suami saya berkali-kali. Oh, itu dia eh. Yang ini pula daripada Robi. Robi kata, bro Kisi, apa khabar? Khabar baik. Saya ingin berkongsi pengalaman, kata Robi lah, ketika saya sedang tunggu di kolong blok. Tunang saya nak jemput, nak pergi makan malam. Waktu tu 11 malam. Oh, ini siapa lah eh, saya rasa. Bila tunang saya dalam perjalanan, saya turun terlampau awal. Jadi bila turun awal tu, terpaksa tunggu dia datang. Tiba-tiba ada seorang makcik tepuk bahu saya. Terperanjat Kisi, sorang-sorang tengah duduk, tak ada dengar bunyi orang berjalan, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba orang tepuk bahu. Siapa yang tak terkejut? Saya nyaris-nyaris pusing dan penampar Kisi. Oh, garang betul awak ni eh. Jadi kata Ruby eh, saya nyaris-nyaris pusing dan beri penampar sebab terperanjat lagi Kisi. Jadi bila saya toli, ternampak makcik ni, kemudian dia menadah tangan. Dia tak ada tangan, tak tahu apa dia nak. Dia tak bercakap pun. Saya tanya, cik nak apa cik? Dia tak ada tangan ni. Jadi saya tengok, eh makcik ni lain macam je. Saya sedang duduk di bangku, kata Robi, saya pun bangun lah. Bangun dan melangkahkan kaki keluar daripada tempat duduk bangku yang saya duduk. Bila saya keluar melangkahkan kaki, katanya bracket-bracket, nasib baiklah saya pakai jeans. Kalau pakai skirt kain, susah Kisi nak melangkah. Jadi bila saya dah melangkah kaki, saya jalan keluar dari blok. Saya toleh belakang, makcik tadi dah tak ada Kisi. Betul Kisi, dah tak ada makcik tu. Eh, mana pergi makcik tu? Jadi kebetulan tunang saya pun datang dengan keretanya, saya pun masuk ke dalam. Tunang saya tanya kenapa? Kenapa agaknya saya berdiam diri? Dan saya pun ceritakan apa yang berlaku. Tunang saya terperanjat. Kata tunang saya, dia pernah nampak makcik yang sama ketika dia sedang tunggu saya di kolong blok. Makcik tu tepuk bahu dia pun sama. Tanpa disedari, tanpa bunyi telapak orang berjalan, bila dia toleh, makcik itu seolah-olah menadah tangan nak minta duit, nak minta sedekah. Dan yang hairan, bila tunang saya ni nak berikan duit, makcik itu hilang begitu saja. Sedang tunang keluarkan beg duit dan lihatlah berapa yang dia ada nak disedekahkan, makcik itu hilang dari pandangan. Nah, itulah pengalamannya dari Robi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Saya nak ucapkan terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria. Terima kasih bagi anda yang ambil berat. Eh, terima kasihlah. Ya, saya tak nak panggil nama tu. Saya panggil orang-orang yang ambil berat sekarang. Bagus. Saya akan tutup tirai dan dah 2:08 pagi pun.